Romo Alexius Dwi Arianto PR diangkat sebagai Vikaris Episkopal Kevikipan Kedu mulai tanggal 1 Juni 2018 berdasarkan SK dari Uskup Keuskupan Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Pelantikan Vikep dilangsungkan di Gereja Katedral Semarang bersama para pejabat Vikep lainnya. Serah terima pelayanan Vikep Kedu dari pejabat lama Romo Francisco Saverius Krisno Handoyo PR kepada pejabat baru Romo Alexius Dwi Arianto PR dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2018 di Gereja Katolik Santo Ignatius Magelang. Sebelumnya, ada timbang terima Vikep pada tanggal 11 Juni 2018 bersamaan dengan timbang terima Pastor Paroki Santo Ignatius Magelang. Hal ini terjadi karena ada perubahan kebijakan. Vikep tidak merangkap jabatan sebagai Pastor Paroki Santo Ignatius Magelang. Kegiatan rutin Romo Ari adalah melakukan kunjungan ke paroki dan biara serta karya pelayanannya, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ataupun lainnya. Kevikepan Kedu memiliki 11 paroki, 13 biara, 56 sekolah Katolik, termasuk 1 seminari dan 2 klinik kesehatan. Selama kurang lebih 3,5 tahun melayani sebagai Vikep, Romo Ari memberikan beragam karya pelayanan yang menjadi tonggak awal kevikepan sebagai pusat kegiatan pastoral. Di antaranya, adanya ruang kerja Vikep di gedung GPP Paroki Santo Ignatius Magelang. Munculnya logo Kevikepan Kedu yang bernuansa khas wilayah Kedu. Dimunculkannya gerakan bela rasa untuk sekolah Kevikepan Kedu. Ayo peduli sekolah. Sisihkan Rp2.000 per bulan setiap minggu pertama. Diadakannya timbang terima dan sertijab pelayanan setiap pergantian Ketua Komisi Kevikepan Kedu. Penataan administrasi dan keuangan Kevikepan Kedu, misal adanya penggabungan antara laporan keuangan Kevikepan dan dana-dana titipan Kevikepan, TPP, APP, menjadi satu laporan keuangan yang utuh sebagai standarisasi laporan keuangan Kevikepan. Adanya kebiasaan laporan dan evaluasi reksa pastoral tahunan Kevikepan. Terdatanya Katekis Kevikepan Kedu. Pendataan anggota Dewan Pastoral Inti plus Ketua Lingkungan. Pembubaran paguyuban ibu-ibu Kevikepan Kedu yang semula sejajar dengan Komisi Kevikepan. Perampingan tim akuntansi, tim dana solidaritas paroki atau DSP, tim peduli pendidikan atau TPP, dan menjadi satu dengan Dewan Pastoral Kevikepan. Diresmikannya web marketplace tukuiki.id yang merupakan toko online-nya Kevikepan Kedu. Kemudian, pada tanggal 12 Agustus 2019, ada peresmian Kuasi Paroki Ngablak sebagai pemekaran dari Paroki Santa Maria Fatima Magelang dan penggabungan wilayah Ketasan dari Paroki Tegal Rejo Salatiga. Lalu adanya pembangunan Gereja Salam yang pada tanggal 1 Januari 2021 dilakukan peletakan batu pertama dan telah diresmikan pada 2
2022 lalu, serta adanya kondisi bahwa selama tahun 2020 dan 2021, pelayanan pastoral dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19. Lalu apa kesan-kesan umat tentang Romo Ari selama bertugas sebagai vikep? Romo Ari adalah sosok pribadi yang tegas, berwibawa, sederhana, dan bijaksana. Bagi saya, Romo Ari adalah gembala yang dekat dengan umat. Bagi saya, Romo Ari adalah seorang pemimpin yang melayani. Sangat tepat, cocok menjadi pendidik calon imam. Romo Ari itu orangnya sederhana, biasa, tidak banyak bicara, tapi pemikiran dan kinerjanya luar biasa. Kesan yang saya terima terhadap Romo Ari adalah sederhana, kreatif, teliti, dan smart. Romo Ari itu sangat baik, ramah, merakyat. Romo Ari adalah orang yang bertanggung jawab terhadap ide. Setiap ada ide dikonsepkan, dijabarkan, disosialisasikan, dan dieksekusi. Romo Ari itu low profile, tapi sukanya ngerjain orang dan sedikit jahil. Tapi kesimpulannya, Romo Ari itu sangat baik. Romo Ari, very smart. Romo Ari, berkarisma. Romo Ari, cara penyampainya enak. Romo Ari, ngayomi banget. Romo Ari, humoris. Romo Ari, ramah, jos. Romo Ari itu disiplin. Romo Ari itu tegas, smart. Romo Alexius Dwi Arianto PM atas nama Dewan Pastoral Paroki Santo Ignatius Magelang. Dengan ini mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kebersamaan Romo bersama kami selama ini dalam karya pelayanan di Kevikepan Kedu, dan khususnya Romo juga lenggah di Pastoran Paroki Santo Ignatius Magelang. Dan yang kedua, sugeng makaryo ing papaninggal Romo. Mugi benderkahan, tansah sehat, soho rahayu. Salam kami dari umat Paroki Santo Ignatius Magelang. Berkah dalam, Romo. Romo Ari sebagai Romo Vikep itu penuh dengan banyak ide, gagasan, lalu sikap pelayanannya yang luar biasa, selalu dengan semangat mengunjungi komunitas-komunitas dan paroki-paroki. Bahkan ide-ide itu selalu menjadi inspirasi untuk di keuskupan. Banyak hal yang muncul dari Romo Ari. Romo Ari sebagai Romo Vikep, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan penggembalaan Romo Ari di Kevikepan Kedu sebagai Romo Vikep. Dan selamat bertugas di tempat tugas yang baru di Seminari Tinggi Kendungan Yogyakarta. Dan untuk Romo Dodit Haryono, selamat datang sebagai Romo Vikep di Kevikepan Kedu. Semoga Romo tetap bersemangat, sehat dalam mengemban tugas di Kevikepan Kedu ini. Mari kita bersama-sama, kami siap mendukung Romo Dodit sebagai Romo Vikep Kevikepan Kedu. Berkah dalam. Romo Ari sebagai sosok pribadi yang sederhana, berwibawa, dan juga berkesan bagi umat, terutama di kami di Pancarga. Romo Ari menurut kami orangnya baik, dan yang paling kami suka dia orangnya disiplin. Contohnya kalau untuk rapat-rapat dia menghargai begitu waktu, sangat berharga untuk
Romo Ari. Selain karya pelayanan melalui beragam kegiatan, Romo Ari juga dikenal sangat produktif menghasilkan karya tulisan dan penerbitan buku. Tercatat, sudah 9 karya literatur yang telah dihasilkan dan bermanfaat bagi pengembangan karya pelayanan paroki dan kevikepan. Di antaranya, buku sejarah paroki dan tarekat di Kevikepan Kedu, katalog Kevikepan Kedu 2019 yang berisi biodata lengkap Dewan Pastoral, Imam, Bruder, Suster, Ketua Komisi, dan Tim Kerja. Buku panduan praktis bagi para pelayan pastoral paroki. Lalu menginisiasi digunakannya dokumen resmi gereja penyelidikan kanonik. Pedoman pelayanan dan tata kelola dana aksi puasa pembangunan atau APP Kevikepan. Buku kisi-kisi penyusunan program dan RAPP paroki. Buku arahan programasi tahunan Kevikepan Kedu. Kemudian menyusun rancangan buku supervisi paroki dengan model baru dan buku aklamasi umat TPE 2020. Awal tahun 2022 ini, Romo Ari menerima SK pemberhentian Vikep dan dipindah tugaskan untuk melayani sebagai Rektor Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan Yogyakarta. Selamat berkarya di tempat pelayanan yang baru untuk Romo Ari. Terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan di Kevikepan Kedu selama ini. Tuhan memberkati.